ada yang baru merem udah nyampe, terus kaget. Baru merem udah melek. Kebetulan tadi emang udah koordinasi sama pilotnya. Apa? Ambil jalur kanan karena lebih cepat gitu. Kita nyari, iya nyari dolphin bang. Kebetulan saya udah pernah dan saya lihat. Sombong amat. Besip. Siapa namanya? Besip. Besip, salam kenal ya. Gimana? Hari ini kita mau ke Lampung. Enak. Wow. Kita mau ke Malang lagi. Yeah. Setelah 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Iya. Udah asik minum susu udah. Enak. Kita bakal seru-seruan. Azam berenang lagi di sana. Ye! Ini gimana? Gimana, Azam? Yip. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Bang, itu mau kemana, Bang? KPL Lampung. Gimana pertama? Jadi gini, kan awal holiday kita itu pertama kan di Bali, ya kan? Dari Bali habis itu kita ke pantai, ke gunung, ya kan? Dari gunung kita ke pantai lagi nih, di Lampung. Nanti next itu ke gunung lagi. Tiba-tiba udah nyampe aja kita di... Baru merem. Iya. Ada yang baru merem udah nyampe. Terus kaget. Baru merem udah melek. Kebetulan tadi emang udah koordinasi sama pilotnya. Apa? Ambil jalur kanan karena lebih cepat gitu. Gak ada yang ketawa apa ya? Ketawa kek. Ya namanya juga berusaha gitu kan. Benar. Azam. Dia udah santai banget pakai kacamata dia. Oke. Nah. Udah. Iya. Cip, ah. Oh. You with me, trap. We go there, okay? Transport. You know Jerry? Jerry is a friend of my Tom, eh? Friend. Yang buat aku ketawa bisa juga. Gak tahu ya? Mau diceritain? Gajah. Wah, ya. Elephant. Ini kelapa gading. Halo. Halo. Guys, kita pernah kesini nih, berharap ada ini guys, tapi tidak ada ya kak. Kan ada? Iya, kita ke situ. Kiluan. Oh, Teluk Kiluan. Iya, nyari dolphin bang. Kebetulan saya udah pernah dan saya lihat. Sombong amat. Gila ngomong dia. Aku ya, lihat lumba-lumba pernah gede. Di mana? Anyar. Oh, di Anyar ada. Ada, batu. Aku kira lumba-lumba, ternyata batu karang. Masih lucu ya. Perlu ketawa gak tuh? Ketawa ya. Garing. Di Bandar Lampung guys, tepatnya di Lampung ya, di Raden Inten. Wow. Kok kayak ada pernya gitu? Kita di Raden Inten, kita di Lampung. Dari sini perjalanan 1,5 jam lagi karena kita mau ke Pahawang. Jadi Pahawang 3 tahun lalu, 3 years ago. Oh, so you are yeah. Of course, very much, right? So you are gonna have fun today and tomorrow. Yeah.
So we are gonna do like a lot of activities, right? Yeah, are you like that? Kok saya seperti geli sekali ya pakai bahasa Inggris. Rute kita 1,5 jam. Ilham. Ini gak bisa digituin. Gak bisa deh. Coba. Berani gak? Coba. Cemel. Kita lewat sini, yang dulu itu. Dulu apa? Yang di timur, naik motor mobil. Bohong. Dulu ngapain? Touring dia sama dia. Siapa aja bang? Sumpah. Ada aku naik motor. Geng dulu itu tapi kayak ada gitu, ada isyaratnya gitu loh. Ada isyarat apa? Sama ada gini ya kak, kayak isyarat. Iya. Pria-pria gitu kak. Tadi kalau Adis kedip-kedip gitu. Astagfirullah, ngajak aku kedip mantep melotot saya hari ini. Kode pria tuh gak kedip ya. Ada yang terakhir aku ke Lampung itu pas kayak gini-gini gitu. Tapi dia kan ke belakangnya, satu, dia begini nih. Gitu ya. Abis, Uti tuh kompor saya. Abis kebis apa nih, gak ada. Saya keren opening sama berbakar. Menandakan kalau emang iya ya, bohong gitu kak nah. Di mana? Di Lampung kota, dekat bunderannya. Tuh, ini tangannya ngapain tangannya? Iya. Masa gue gak boleh megang ini sih? Asal masalah gue tuh gimana? Jadi guys, orang ini kalau belum pernah Starbucks tuh belum. Mas, namanya siapa? Diki. Umur berapa? Umur 23. 23. Lahir tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Bohong lu, Bang. Lahirnya di mana? Lahirnya di Lampung. Iya, enggak, maksudnya di sakit apa? Asli Lampung. Rumah sakit enggak tahu. Jangan-jangan dia masih dukun kali. Dulu umur 2000 ya? Kalau 2000 udah enggak ada lah dukun. Dulu udah enggak ada. Enggak mau dukun. Dukun. Kan kan di kampung banyak dukun. Oh iya. Itu biasa dukun ngapain? Sampai sekarang? Sekarang udah jarang. Udah jarang? Tapi masih ada? Pijit? Pijit bayi. Tapi masnya mijit juga? Saya mijit wanita. Oke, American on the rock, satu dolce, satu liquid, disetir Grand Fendi. Tapi itu emang enak banget sih. Aku kenal nih. Siapa gak? Paris kan? Fernandes. Kemarin menandang, menang. Menang. Menang lawan Yunus. Menang lawan Yunus. Menang gak? Lawan siapa? Yunus. Lawan si Nia Pidut, siapa namanya? Yunus. Yunus Asmita. Oh, oke. Okay. Terus sekarang di Lampung nih? Iya. Set job. Set job. Keren. Salut gue sama lo, bro. Keren dia tenang itunya tendangan apa tinju pukulan bukan tendangan iya kok kenapa sih kalau di jatuhan HP kan bagus kan tapi sumpah teman-teman gue yang ngikutin dia emang gitu tapi kan bagus warna pink bagus kak cuma dia belum lihat hasilnya aja bagus nggak Supranya warna pink bagus nggak jujur bagusan yang biasa yang orinya atau setelah dipilok bagusan pink Bagus apa? Sorry. Ikan warna pink, aku suka warna pink. Ya, makanya gue nggak bisa ngapa-ngapain udah it's for. Yaudah, her. Aku pilok warna biru. Hah? Pilok lagi? Kamu mau pilok lagi? Itu kan Superman udah punya kamu sekarang, jadi it's for you. Oh. Ketemu di dermaga ya guys nih, pintu tutup otomatis. Halo Ko, dengan Ko siapa nih? Ko Tony. Perjalanan dari sini ke Pawang kira-kira berapa menit? Kurang lebih 12 menit. Kita pakai 2 speedboat. Pakai 2 speedboat. Resortnya, Andreas Resort Pawang. Oke. Senang banget, kita udah sampai ke Dermaga Wisata Gatama. Yoi, dan tadi kita dijemput sama Garuda Trans Indonesia langsung di bandara dan langsung diantar ke pelabuhan. Apa nama pelabuhannya nih? Dermaga ya. Nah. Jadi buat semuanya yang ada di Lampung, kalian kalau misalkan mau liburan, mau holiday, langsung aja kalian pakai travel dari Garuda Trans Indonesia. Wow. Untuk family juga bagus banget nih. GRI. Mantap. Pol. Mantap.
Kita tidak pernah tahu. Artinya gunakan alat keselamatan dengan benar, ya Pak. Kami minta tolong untuk menggunakan alat keselamatan dengan benar. Kemudian apabila ada barang-barang yang berharga, kami minta tolong juga untuk menyimpannya. Andreas Resort. Yeay. Superman. Halo. Wah, kita disambut tuh. Masya Allah. Bisa lihat di sana, coba lihat dulu ke sana kameranya. Oke, sekarang kita waktunya review kamar. Ini kamar VIP 2 ya? Ya, Lombok 2. Tuh, lihat. Wow! Seru banget. Jadi di Andreas ini tempatnya itu bisa kayak family gitu. Jadi satu kamar itu bisa kita rame-ramean. Oh, yeah. Kamar mandinya nih, lihat. Tuh, semuanya bersih. Dan yang paling aku suka apa? Yang paling aku suka ketika kita bangun tidur, kita buka kaca kayak gini nih ya. 1, 2, 3, waduh. Ini kita buka dulu. Nih, kita bisa lihat sunrise dari sini. Terus ini udah full, ini udah all in tempat kita. Jadi kita mau nongkrong-nongkrong di sini. Ada tangganya juga ke bawah kalau kita mau renang-renang di bawah sini. Dan view-nya enak banget tuh. Dan di Andreas ini enaknya apa? Enaknya semuanya all in, mau ada booth-nya juga, standby, terus juga makanannya juga udah disediain. Apalagi ya, pokoknya semuanya full service ya. Standby 24 jam, pokoknya di Andreas Resort ini paling the best of the best. Apalagi kalau misalkan buat kalian yang lagi honeymoon tuh ya, pasutri baru gitu ya kan. Beship. Siapa namanya? Beship. Beship, salam kenal ya.